pengen ruasin suara kreativitas Sobat Kreatif. Dan kita udah ketemu lagi di Pro 2 Issue, tapi hari ini spesial Sobat Kreatif, karena kita kan biasanya kalau jam segini tuh request time, kalian request lagu Indonesia gitu kan. Hari ini kita gak request time dulu, tapi kita bakalan ngobrol sama Juicy Luisi. Halo, selamat sore. Sore, sore. Sore lah ini. Sore atau jam 3 mah. Iya, udah masuk yeah. Sore lah ya. Tapi ini baru masih pada kenyang banget Sobat Kreatif. Katanya habis makan patin. Ah, enak banget tadi patin bakar. Patin bakar yes. Ya. Patin bakar. Semuanya makan patin. Semua makan. Enak sambelnya atau sambelnya itu juara sih. Juara ya. Pedes banget. Cuma tekstur nasinya di sini sama di Bandung beda ternyata. Kenapa? Kalau yang di sini kenapa? Kayak loncat-loncat. Kalau kata orang Sunda sih bear ya. Enggak kepegang. Jadi enggak. Yeah. Kan kalau di Bandung tuh yang bulan gitu. Kalau di sini ternyata lebih misah-misah gitu. Iya. Tapi ya enak sensasi baru. Enak-enak. Enggak apa-apa tapi nanti belum cobain soto Banjar berarti ya. Iya, ntar bener. Ntar malam deh coba. Ini bobongkoy juga enak. Oh iya, mereka lagi makan bobongkoy. Mungkin yang si Cendi Radio enggak lihat ya Sobat Kreatif, tapi di Instagram lihat tuh lagi pada makan bobongkoy Sobat Kreatif. Sambil juga kita bakal ngobrol-ngobrol sebenarnya. Sebulan yang lalu tuh kita baru interview juga online Sobat Kreatif sama Juicy Luisi bahas lagu Tampar. Ya. Dan hari ini ternyata enggak diduga-duga mereka datang ke Banjarmasin dalam rangka acara semasa ya, ada pensinya sekolah anak-anak SMA 1 Banjarmasin. Iya, benar ya. Dan kita harus ajakin mampir dulu ke produser di Banjarmasin sesuai janji terakhir live Sobat Kreatif. Iya, benar. Nah, benar kan akhirnya tertepatilah janjinya Sobat Kreatif. Dan Kak, untuk just info aja nih ya, lagu Juicy itu enggak pernah luput daripada top chart 20 Indonesia kita. Enggak, ini enggak peres karena kalian datang ke sini ya, tapi emang apalagi lantas sama tanggung jawab yang terakhir. Oh, tanggung jawab. Oh. Tumben tanggung jawab. Nah, tapi lantas yang benar-benar lama banget di top 20 sampai sekitar 14 sampai 15 minggu. Wow. Di 20 chart Indonesia, karena banyak banget yang merasa terwakili dengan cerita-ceritanya. Tapi karena kita udah cerita banyak juga pas interview kemarin, kayaknya kita mau bahas-bahas tentang musik. Kemarin kan baru banget nih Kawan dan juga Kak Dennis, astagfirullahaladzim aku lupa meminta kalian untuk kenalan ya. Oh iya. Iya sih, langsung ngobrol ya. Halo teman-teman. Membernya gitu, aduh, personil bandnya kan gak semuanya hafal nama. Iya, halo teman-teman, kita Juicy Luisi, kita dari Bandung. Saya Wan di vokal. Oke, lanjut. Saya Dennis di gitar. Saya Zamzam main sekso. Saya Bina di bass. Okay. Saya Dwi di drum. Ya, oke, udah hafal namanya satu-satu ya Sobat Kreatif. Yeah. Kita ngobrol kemarin kan baru banget Hari Musik Sedunia nih Kawan. Nah, gimana sih pendapat kalian nih tentang Hari Musik Sedunia yang sekarang nih kan kita udah tahu udah bangkit banget lagi nih musik. Yeah. Gimana sih pendapat kalian semua tentang Hari Musik Sedunia ini? Ya, kalau menurut saya sih saya enggak bisa lepas dari musik ya dari kecil gitu. Ya kalau ada pepatah gitu katanya, without music life would be a mistake. Dan itu benar sih. Apalagi saya yang hidup dari sini, dari musik gitu. Jadi ya musik mah penyelamat hidup saya gitu. Kalau enggak ada musik saya enggak tahu nih mau ngapain. Benar. Kalau yang lain gimana? Kalau saya sih sama. kurang lebih sama lah. Jawaban paling aman ya. Tapi benar, ini kan kita udah sekitar 2 bahkan hampir 3 tahun gitu. Ya benar-benar mati. Ya gak mati-mati banget, cuman ya bisa dibilang banyaklah hal-hal yang bikin musik juga beberapa akhirnya turun gitu. Gak semuanya bisa bangkit lah gitu. Betul. Di COVID-19 ini. Juicy Luisi ini termasuk pada saat COVID kemarin tuh yang seperti apa sih kemarin pertumbuhan bandnya gitu? Lumayan bete sih ya. Tapi kita termasuk yang beruntung sih ya di COVID kemarin ada satu lagu Lantas itu. Lantas itu kan di pas pandemi kan naik ya di itu. Tiba-tiba naik gitu setelah 5 bulan rilis kan, kita juga kaget. Jadi dari situ banyak manggung virtual sih dari lagu Lantas, sebulan sampai 24 waktu hitung-hitung. 24 manggung virtual. Kita sampai gimana ya? Aduh, banyak banget nih. Iya, gitu. Bukannya enggak bersyukur ya, cuma kayak kita manggung yang cuma ditonton kamera dan itu keseringan gitu. Jadinya sampai males banget enggak ada penonton gitu. Karena terbiasa manggung gitu. Iya. Oh, itu Lantas itu berarti setelah 5 bulan rilis. 5 atau 6 bulan rilis baru naik. Baru naik lagi dan itu semua gara-gara TikTok ya. Iya, gara-gara teman-teman selebritis.
Tapi nyangka gak sih kalau misalkan lagu yang itu gitu kan? Wah, boro-boro. Dari sekian banyak lagu Juicy Luicy. Gak sih, gak nyangka. Saya malah nyangkanya Jemari sama malah kita lagi promo lagu yang lain juga. Itu pas itu promo pas lagu Jemari ini. Oh, Jemari. Iya. Tapi yang naik malah lagu lain gitu ya. Jemari mah Jemari juga lumayan sih. Ya, ya. Ada yang banyak yang hafal cuma Lantas, kacau. Iya, itu lantas gak kebayang segede itu sih. Dan tadi sampai malah virtual ketika yang lain juga malah menunggu-nunggu gitu ya. Kalian malah tambah meeting-meeting online gitu. Berarti kayak fans meet gitu atau kayak online streaming gitu? Manggung streaming gitu. Manggung tapi ya kayak kita manggung 10 lagu biasa. Seakan-akan kita manggung ada penonton. Jadi penontonnya ya lewat Zoom ada yang kita taping terus nanti filenya dikirim buat acara intern biasanya. Tapi bete ya? Iyalah, nggak ada tepuk tangan, nggak ada apa. Tapi sisi bagusnya kayak kita jadi paling siap ya karena latihan ya jadinya kayak latihan aja gitu. Persiapan untuk start lagi gitu. Ya. Tapi gitu. Terakhir manggung tuh sebelum COVID. 2019 akhir ya. 2020 Maret. Oh, 2020. Nah, itu terakhir Maret. Manggung. 14 Maret ya. Iya. Ingat banget. Ya, itu ada jobnya ada dua kali ya. Yang satu cancel karena malamnya di cancel. Oh, gara-gara COVID ini langsung di cancel. Iya. Oh my god, benar-benar sangat mempengaruhi banyak orang banget ya. Dan tapi di sini itu termasuk yang alhamdulillah lah diberi rezeki gitu. Karena kan kita tahu banget nih kayak banyak banget band dan ya penyanyi-penyanyi solo yang lumayan mati lah gitu, maksudnya kayak mereka akhirnya libur malah nggak manggung sama sekali. Ada teman-teman juga yang jualan gitu kan jadi. Dan kemarin aku tuh sempat lihat di sosial media kalian, entah pas Juicy kan base-nya Bandung ya. Kemarin Pak Erick Thohir katanya mampir ya untuk lihat-lihat apa namanya musisi-musisi Bandung termasuk Juicy Luicy. Gimana sih pendapat kakak-kakak semua nih akhirnya gitu di nggak sebenarnya di notice gitu secara tidak langsung buat industri kreatif akhirnya naik lagi setelah COVID yang ya bertahun-tahun libur. Buat ya Pak Erick, buat Pak Erick makasih sih udah nyimak lagu kita ya waktu itu juga kita tiba-tiba di hamin tiganya kita diundang katanya ini pengen Erick pengen. Jadi bilang kan Pak Erick katanya mau datang ke kafe halaman pengen ketemu sama musisi-musisi Bandung. Katanya gitu. Terus saya udah saya ajak Dennis kan. Ya udah nih sini katanya Pak Erick ngundang. Ya saya kira cuma kayak ketemu Pak Erick, salam-salaman, foto-foto doang. Taunya disuruh nyanyi juga. Untung waktu itu bawa gitar ya udah kita sama MC-nya waktu itu siapa sih? Udah lupa. Ujo ya, Ujo. Oh iya, iya Ujo. Ujo Project Pop Happy Project Pi Project. Ujo. Ujo Gelatik. Iya itu. Sok katanya musisi muda juga dulu katanya nyanyi ya udah pas kita nyanyi. Jadi sebelum nyanyi itu kan nanya ada yang pernah jadi orang ketiga kan lagu lantas gitu. Terus Pak Erick tiba-tiba nyautin. Pernah, oh aduh, bahaya ini kontennya nih. Waktu SMA katanya kalau kuliah saya udah gagah katanya. Oh iya, oke. Iya, iya aja lah, ada menteri jadi, soalnya. Enggak berani banyak komen ya. Tapi benar-benar salah satu hal yang ya iya menyenangkan sih. Juga. Kayak gitu di notis ya. Sama kayak saya fans dari dulu dia dia kan yang punya Hanamasa, punya Inter Milan gitu kayak produknya saya suka. Semua gitu terus tiba-tiba orangnya ada dan nyimak lagu lantas gitu jadi seneng banget sih. Oke, jadi tapi itu juga senangnya bukan hanya untuk Juicy Luicy tapi untuk semua ya karena ya, untuk akhirnya ternotis lah gitu kalau industri kreatif itu udah mulai naik lagi apalagi setelah COVID yang ya, benar-benar. Kita harus bahas ini karena memang benar-benar COVID sangat berpengaruh sekali ya apalagi benar kata kawan tadi banyak yang benar-benar bete yang ngerasa kayak aduh harusnya ini ketemu penonton gitu kan. Dan kelihatan nih Juicy Luicy itu udah padat lagi sama kreatif alhamdulillah. Ini jadwal bulan Juni aja banyak banget. Besok udah balik lagi kan? Udah manggung lagi. Jakarta ya. Besok manggung lagi di Jakarta. Mereka ini sebentar aja sahabat kreatif di Banjarmasin langsung balik besok. Banyak yang nungguin buat nyanyi lagu tampar bareng sahabat kreatif. Nah, dan kita break dulu kali ya. Dan selain ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Tetap di Prodi Banjarmasin Suara Kreativitas. Pro 2 Issue. Produknya banyak masin suara kreativitas sahabat kreatif.
dan masih lanjut bareng kakak Juicy Luisi. Jadi mereka juga lagi pada pakai shawl kain sesirangan Sobat Kreatif. Kali ini kita kenalin nih batiknya Banjarmasin Sobat Kreatif. Jadi kalau mau beli bisa ya just tip sama saya ya. Kita aja bisa kok. Enggak bercanda. Itu memperkenalkan lah gitu. Jadi nanti mungkin malam dipakai buat manggung lucu Sobat Kreatif ya. Nah, Kak, ini kan kita lagi juga masih masuk bulan Juni dan dari kita juga ada program gitu. Menurut kakak-kakak Juicy Luis ini, keberagaman musik gitu kan juga di Pancasila juga gitu kan, kita tahu nih band tuh banyak banget gitu kan dengan berbagai macam genre dan pilihannya. Menurut kawan dan teman-teman nih sekarang tuh di tahun 2022 deh gitu, enggak itu COVID kah atau enggak, gimana sih pertumbuhan musik sekarang gitu dengan keberagamannya? Oh, sekarang gampang banget kan bikin musik di kamar udah bisa gitu. Kayak ya tinggal niatnya aja sih sama senang main musiknya, biar tambah beragam juga malah tambah seru sih gitu ya. Jadi kayak ada macam-macam gitu, kita nggak bosen dengernya, justru bagus sih kalau menurut saya. Oke, kalau kakak yang lain gimana? Kalau keberagaman sih udah kelihatan banget ya sekarang, beragam banget dari festival musik tuh. Satu festival genrenya beda-beda, panggungnya ada 7 gitu, penontonnya ada semua. Itu udah kelihatan sih. Memilih pasarnya sendiri gitu ya. Jadi jangan, kalau mau main musik ya mendingan jangan mikirin pasar gitu. Pasar mah urusan ibu aja. Jadi mendingan ya udah main musik yang kalian senang gitu, yang kalian ini ngerjainnya benar-benar passion gitu. Ya udah, nanti juga pendengar bakal tapi datang sendiri. Bener ya, sekarang tuh maksudnya kayak dulu mungkin musisi tuh ngikutin apa yang dimau sama pendengar gitu. Tapi sekarang musisi-musisi ya bikin sesuai apa yang mereka suka. Nanti orang-orang yang memilih gitu. Betul. Ya untuk mendengarkan yang mana, termasuk Juicy Luisi ini yang akhir-akhir nih saya lihat-lihat sepertinya sangat digemari oleh anak-anak SMA ya. Ini aja nanti malam di SMA, besok katanya di SMA juga pensi ya. Betul. Gimana, kenapa nih kira-kira menurut kakak-kakak Juicy Luisi, kenapa lagu-lagu kalian sangat mewakili remaja-remaja itu kah? Ya mungkin karena relate aja kali ya kan. Kalau untuk hubungan asmara, percintaan itu paling seru di masa sekolah ya, SMP, SMA gitu ya. Mungkin lagu kita nemenin mereka lagi sakit hati kali, lagi ya perjalanan cintanya gitu. Juicy Luisi ini biasanya yang sering ciptain lagu dari kalian nih, dari Kak Denis ya? Biasanya Kak Denis ini kan tadi bilang kalau misalkan, kenapa sih ada selalu yang bilang sama pasti kalau misalkan request lagu Juicy Luisi tuh terlalu relate, apalagi buat yang galau-galau. Aku tuh karena hampir semua ini albumnya ada tuh, semua judulnya benar-benar kayak galau semua gitu. Kenapa Kak Denis? Ada nggak ada masalah kan? Nggak ada sih. Nggak, cuman kayak benar-benar mewakili gitu, atau memang Kak Denis tuh melihat kayak oh nih orang-orang lagi ini banget nih gitu. Akhirnya bukan ngikutin pasar sih, ngikutin flow-nya gitu. Atau kayak gimana? Nggak juga sih. Sebenarnya mungkin karena bikinnya segampang mungkin gitu, sesimpel mungkin. Kalau ada bagian yang nggak di ngertiin tuh direvisi lagi deh, sampai ini tujuannya gampang didengar lah gitu. Oh, oke. Dari sampai ke judul-judul juga ya. Kalian ini kan pemilihan judul termasuk yang unik-unik juga gitu ya. Kita suka googling biasanya, habis dicek dulu judulnya ini udah ada atau belum gitu. Oke, kayak Hamin 5. Apalagi tadi Tampa, itu kayaknya enggak kepikir aja gitu buat jadi judul. Padahal interview terakhir juga katanya apa sih judulnya, gara-gara lagunya ini cukup menampar yang mendengarkan enggak gitu kan. Apalagi juga cukup sedih juga, diciptain pas lagi hujan-hujan juga katanya, sampai kreatif lagunya kan. Kita main game sedikit kali ya. Boleh. Memilih dua kata bareng-bareng jawabnya. Bangun pagi atau bangun siang? Bangun siang. Pagi. Bangun siang. Kawan dong yang bangun siang ya? Iya, nikmat bangun siang. Tapi kalau di Bandung enak ya, dingin ya. Iya. Apalagi bangun siang enak gitu, Sahabat Kreatif mager. Tua tapi sederhana, muda tapi kaya. Muda tapi kaya. Oke. Ditikung. Udah tua belum kaya. Satu lagi kasihan. Gimana itu ya? Gimana ya? Ditikung atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Ditikung. Ditikung aja lah. Kenapa? Kenapa nih? Aku mau nanya. Nanggung aja dari awal aja mendingan. Udah sakit. Udah sakit kalian. Daripada dinanti-nanti kan. Oke.
chat atau telepon? Telepon. Telepon. Oke, okay. Tipe-tipe ngobrol ya berarti. Yeah. LDR atau jomblo? Apa? Jomblo. Jomblo gatal. Jomblo tapi gatal. Ah, jomblo tapi LDR. Jomblo tapi keluar malam mulu. Jomblo tapi mungkus. Aduh. Tapi benar juga mungkus sih. Mungkus nasi uduk. Mungkus babongko tahu kreatif ya. Di ghosting atau ngeghosting? Ghosting dong. Ngeghosting? Ghosting. Oh, gitu ya. Sorry. Senang. Gak apa-apa jahat ya berarti ya. Gak apa-apa. Oke. Okay. Ditinggal nikah atau diputusin? Diputusin. Sedih juga ya. Mikir dulu. Mending mana ya? Oke. Okay. Kak, dari semua lagu Juicy Luis ini, kan bisa dibilang benar-benar kayak hampir semuanya ceritanya sedikit yang berbahagia gitu ya. Banyak. Gak ada. Ada satu-satu. Ada lagu nikah itu bahagia kan. Bahagia. Aku tahu lagi sahabat kira-kira. Jadi yang lain tuh lagu-lagunya menjurus ke lagu galau semua. Ada gak satu lagu nih kalau semua nih disuruh milih yang mewakilin diri sendiri banget pada saat momen tertentu gitu dari lagu Juicy Luis? Dari ke Zam-Zam dulu. Sekarang belum ada. Hah? Gak ada. Yang pernah deh yang mewakilin. Oh, Lantas. Lantas. Yes. Aduh, jadi yang jadi yang mana nih? Jadi yang mana? Yang lain. Lantas. Oke. Agak cukup sakit juga ya. Oke, Kak Denis. Wah, apa ya? Lagu nikah sih kayaknya. Baguslah, pilih aman ya. Kawan. Kalau yang dibawain sampai sekarang masih enak dan enggak tahu ya, tiap bawain tuh selalu kebayangnya enak gitu. Mawar Jingga sih. Mawar Jingga. Itu favorit saya juga. Terus lanjut ke Bina. Terlalu tinggi kayaknya. Terlalu tinggi. Okay, terakhir Kak Dwi. Mawar Jingga sih sama. Mawar Jingga. Kenapa sih? Tapi Mawar Jingga tuh benar-benar ya, kalau requestnya emang enggak terlalu ini ya, karena memang pas lagu Lantas yang naik gitu. Kenapa Mawar Jingga? Kalau dari POV manggung sih kayak ada nyawanya gitu lagu itu. Lagu Mawar Jingga. Lagu Mawar Jingga. Iya, ada rohnya gitu. Jadi kalau tiap intro aja udah langsung ke switch gitu pikirannya, enggak tahu bisa gitu ya. Tapi biasanya yang paling banyak di request sama penonton nih dari sekian banyak lagu Juicy Luis, biasanya apa selain Tampar lah mungkin, karena kan mungkin Tampar baru banget nih. Selain tapi Tampar udah singelong sih sekarang tiap manggung ya. Jadi kalau di Jakarta, di Bandung udah singelong. Biasanya Lantas sih kalau paling banyak di request tuh Lantas, kedua Tanpa Tergesa. Baru naik panggung udah Lantas udah gitu biasanya. Oh, benar-benar jadi dia. Iya. Berarti emang jadi juara banget ya sekarang ya lagu Lantas, padahal Sobat Kreatif ini lagi lagu Tampar sebenarnya yang ini banget. Nah, kemarin aja manggung di Bandung abis kan Lantas lagu terakhir ya. Terus udah lagunya abis, kita udah pamitan, si panitianya setel play MP3-nya. Setel. Ya, nge-play MP3-nya kan, terus masih pada nyanyi, belum bubar, kita udah bubar. Jadi masih pada nanya, emang ini banget ya. Iya, makanya gila lagu Lantas bisa gitu. Senang banget. Karir kalian nih total berapa tahun sih, Kak? 11 ya sekarang. Udah 11 tahun ya. Dan ini bisa dibilang tahun-tahun puncak kalian tuh di tahun ini gak sih? Atau kayak benar-benar yang kayak naik banget gitu? 2018 naik turun sih ya. Mulai naik 2018, tapi ini kayaknya lagi naik-naiknya ya. Kayak main di banyak festival gede gitu. Ini udah punya perjalanan kali dan semoga ini tambah naik lagi ya. Amin. Harus memulai. Ini Kak, aku lupa. Start. Tambah naik tambah panjang lah. Amin. Udah punya. Iya, tambah. Kamu kalau enggak, kamu udah senyum duluan. Saya kan ya cuma enggak nambahin. Saya senyum ramah gitu lah. Oh, enggak, itu enggak ramah. Senyum curiga itu. Senyum curiga. Tapi start kemarin manggung nih, ingat gak di tahun, di bulan apa yang benar-benar udah naik lagi nih, yang udah sudah banyak penontonnya gitu? Kemarin di bulan apa? Pas beres COVID apa ya pertama kali ya? Sebelum Omikron sih. Sempat naik dulu. Sebelum Omikron ya? Makassar, Kendari, waktu itu Jakarta. Itu apa, fest ya? Bukan? Festival musik juga atau? Kalau Makassar Jazz Festival. Kalau Kendari Pensi. Ya. Tapi ini kayaknya bulan ini padet banget ya.
bulan ini sebenarnya nggak terlalu padatan bulan kemarin ya. Masa? Aku pikir cuma ini rapet gitu kayak dari tangga-tangganya dikerjain. Tanggal dari 18 kita sampai 26 ya 25 gitu terus gitu. Oke, akhirnya gitu ya setelah sekian lama kawan tidak bete lagi sahabat kreatif bisa menyapa apalagi tetap banyak manggung juga bete banget tetap ada banyak urusan. itu betenya pribadi ya. Sorry. Tadi kan betenya bete manggung. curhat sahabat kreatif ya. Tapi lihat di TikTok kan juga rame banget nih selain hype-nya kan selain hype manggung juga. Sosial media tuh sekarang benar-benar berpengaruh banget. Salah satunya Juicy Luisi. Yang sempat rame kemarin adalah video-video penonton-penonton kalian. Yang nyanyinya nangis. Hashtag nyanyi dari hati ya. Nyanyi dari hati. Tapi yang kemarin rame banget tuh yang cowok nyanyi lagu apa ya? Tampar. Hujan-hujan. Bener-bener kayak orang disakitin banget gitu kasihan gitu ya. Itu di acara Big Bang Festival. Itulah hari Lebaran dong. Hari Lebaran itu. Malam ya? Malam tanggal 2 malam. Kita salah ngitung. Kan dikiranya Lebaran tanggal 3. Itu hilal. Iya, kita juga ada. Ya maksudnya kita perkiraan kita Lebaran kan tanggal 3. Taunya H-1 tanggal 2. Udah gak bisa jadi walah Lebaran manggung. Tapi enggak ternyata seru kan? Seru banget. Nontonnya banyak banget. Nah, itu yang ngobatin betenya Lebaran manggung kan. Ternyata yang nontonnya banyak hujan-hujan terus sampai ada yang nyanyi kayak gitu tampar lagi lagu yang waktu itu masih baru. Cowok lagi ya. Maksudnya kan biasanya kan kayak gaul-gaul tuh biasa cewek gitu kan. Terus akhirnya cowok kasihan gitu ya lihat di TikTok dia kasihan ya kayak semuanya kasihan sama dia kayak kayaknya sakit banget gitu. Kayak tapi itu berarti bukti kalau lagu Juicy Luisi mewakili sekali sahabat kreatif. Okay. Kalau cewek udah biasa banget yang baru diupload juga kan pada nangis-nangis semuanya nangis-nangis jadi kalau manggung Juicy Luisi bawa tisu lah banyak-banyak sahabat kreatif. Kalian healing kan nangis juga bagian dari healing juga. Benar. Pokoknya sih sahabat kreatif ya semoga semua lagu Juicy Luisi mewakili lah. Yang penting kalau nonton jangan malu gitu kayak mau nyanyi sekenceng-kencengnya mau nangis. Curhat aja. Biar healing kan, healing nggak usah ke Bali, nggak usah healing mah nangis aja, murah. Healing nangis aja dan enak gak bayar gitu Oke, itu lebih kreatif. Terakhir nih mungkin harapan kalian semua ya untuk apa namanya musik Indonesia sama juga Juicy Luisinya. Ya kalau saya sih pengen musik Indonesia jadi kayak K-pop juga ya kan udah bisa. Keren kalau disingkat iPop gitu. Betul. Ya semakin maju aja musik Indonesia. Banyak yang bisa nyari rejeki di musik Indonesia gitu. Amin. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya musik Indonesia semakin berwarna aja. BTW ini kan album terakhir Sentimental. Ya. Sama Sentimental. Gimana nih ada rencana album baru gak? Pengennya. Tapi memang udah ada plan belum? Planning sih nggak ada, cuma pengen. Kalau lagu ngumpulin. Lagi single aja berarti ya kak ya. Tapi pasti akan ada ya next untuk lanjutan dari Sentimental. Tapi yang jelas nih orang-orang udah pada udah pada semuanya nyantol sama album ini. Semoga nanti next album juga semuanya juga terwakili sama semua lagunya ya. Oke, sukses manggung malam ini ya. Siap. Aku ikut nonton juga malam ini. Oke, malam hari ini. Teman-teman ditunggu ya di Semansa ya. Di Semansa ya sama satu Banjarmasin jam 8 kalau enggak salah. 8 nanti. Tapi udah enggak bisa beli tiket, sorry banget guys, sudah sold out semuanya. Kalau mau beli ke saya. Lewat jalur dalam ya kan. 600. Kayaknya enggak jadi mereka normal ya. Udunan. Oke. Thank you kak semuanya. Sehat-sehat. Bisa siapa tahu nanti next single atau ada acara kita mampir lagi ke sini. Ini enggak disuruh nyanyi udah bawa gitar? Belum. Oh, belum. Sabar. Ya. Kita bakal mau lagu apa nih? Mau lagu baru atau buat lagu orang? Jangan. It's my life Bon Jovi. Jangan dong. Mau terserah ya, aku bebasin mau 4 lagu boleh. Oh enggak ya. Kalau 4 lagu enggak kondisi. Oh iya enggak. Terserah mau lagu yang mana. Cek. Ada. Oh, ada. Sok siap dulu. Oke, mau lagu apa? Kamu lagu apa? Kita break dulu kali ya. Kita kasih lagu dulu sebelum mereka siap-siap dulu sahabat kreatif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Proyek Banjarmasin Suara Kreativitas. Apa kita ditakdirkan berjumpa padahal kita
akan mungkin ke sana, ke tujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat.